Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu di sini lah, Ibu. Di sini sebentar aja. Nanti saya mau tanya tentang yang mau berangkat ke sana juga nanti ya. Wah, ini Ustaz. Penyian kesiswaan kan? Kurikulum. Kurikulum, Masya Allah. Kurikulum. Kesiswaan, kesiswaan. Ustaz. Pak Unil. Iya. Pak Unil. Anak, insya Allah nanti siang mau rapat komite. Nah, barangkali ada bahan-bahan yang bisa anak bawa ke dalam rapat. Kemudian habis ini anak mau menjumpai Ustaz Hamid, ya, program tahfiz. Nah, kemudian juga ada ibu, ya, ibu di kurikulum juga, ibu. Ya, kurikulum. Nanti barangkali ada sesuatu yang bisa bahan yang bisa anak bawa kan gitu. Dari panjenengan dulu, kira-kira apa? Agendanya apa? Karena tahu agendanya adalah menyusun program-program yang kira-kira bisa ditunjang oleh komite, gitu kan? Ya komite wajib penuhnya karena ini kan punya mereka juga, punya anak-anak. Nah, barangkali ada kegiatan anak yang apa namanya itu ya perlu dukungan dari komite. Kira-kira apa yang dalam yang dekat-dekat ini ada nggak? Sesuai dengan program kurikulum ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah di ACC oleh komite kayaknya. Oh iya. Cuma nah berarti sekarang tinggal penegasan saja. Baik. Ya. Apa itu? Anak-anak kita lulus ke tingkat nasional mata pelajaran IPS dan matematika KSM ya. Ini KSM singkatan dari KSM. Singkatan dari apa? K-nya artinya kompetensi. Sains, S-nya, kemudian M-nya madrasah. Oh, kompetensi sains madrasah, ya, ada bidang di, IPS, OSN, ya, baik, ada bidang IPA dan matematika. Kita masuk dua. Masuk nasional ini. Nasional. Nah, ya, itu yang masuk apa? Yang masuk? IPS dengan matematika. IPS yang, dan matematika. Yang berangkat iya, berapa orang? Yang berangkat IPS anaknya satu, matematika anaknya satu. Kemudian guru pembimbingnya hanya juga satu di apa namanya ditanggung oleh pemerintah. Yang anak dua tadi tanggung pemerintah. Tanggung pemerintah, kemudian, transportasinya, iya, akomodasinya. Iya, semuanya lah. Iya, terus pembinanya? Kemudian guru pembimbing hanya satu, ini masalahnya. Hanya satu, itu belum ditanggung guru pembimbing? Yang satu ditanggung, yang satu enggak. Kan mestinya pergi IPS pergi satu, matematika juga pergi satu. Nah, inilah komite insya Allah. Terus informasi dari Pak Kepala. Nah, ya. Bahwa komite mensupport totally, secara total insya Allah. Ya, alhamdulillah, dan hari ini rapat ya, penegasan saja, baik, alhamdulillah. Terus? Nah, kemudian informasi dari Pak Kamat. Oh ya sebentar, mumpung ingat, kapan berangkatnya? 9 Oktober insya Allah. 9 Oktober, kegiatannya 9 Oktober. Kegiatannya ya tinggal 10. 2 minggu lagi ya. Iya, kegiatannya 10 sampai dengan 14. 10 sampai 14 di Jakarta Timur kalau tidak salah. Baik. Mohon dukungan moral dan mungkin juga material otomatis dari apa namanya? Komite kita. Ya, kita semua. Kemudian OBA. Ah, baik. OBA artinya Olimpiade Bahasa Arab. Olimpiade Bahasa Arab. Ibu di sini aja lah. Atau boleh-boleh ini. Ya, Bu di sini aja, Ibu. Ya, baik. Baik, sekarang ada informasi Pak Ketua dari OBA ya, Olimpiade Bahasa Arab. Bagaimana Ibu? Olimpiade Bahasa Arab? Ya, alhamdulillah sih Pak. Artinya kita mau memberangkatkan juga ke nasional? Iya benar. Ya, benar. Berapa orang? Dua orang. Dua orang? Mm-hmm. Siapa saja? Nama? Ananda Fahrana sama Saida. Oh begitu ya? Mm-hmm. Fahrana dan Saida. Katanya tadi kata Ustaz tiga orang. Dari luar? Kalau dari luar itu dari inhil. Maksudnya? Oh, kalau gitu. Dari kita cuma dua orang. Oh dari kita dua orang. Hmm. Ya, ya, ya. Perwakilan provinsi Rio kan gitu. Ya, baik. Nantinya tidak digabung dengan yang dari inhil itu? Enggak. Oh enggak paling ya? Paling kita nanti bareng. Oh memang perorangan ya sifatnya nanti? Nanti itu perorangan kan di sana itu? Seleksinya itu di KSM itu perorangan kan? Bukan KSM OBA. OBA. Tadi yang KSM ya. Ini Olimpiade Bahasa Arab. Bahasa Arab. Tingkat nasional, sistemnya individu atau kelompok itu?
sekolah. Maksudnya gini, nanti dalam apa namanya dalam penilaiannya tesnya, itu mm-hmm. dalam tesnya itu individu ya, personal. Oh iya Pak. Salah. Nah Ibu, berangkat dua orang, terus yang pembimbing satu. Pembimbingnya siapa? Langsung. Kebetulan saya pembimbing juga. Kami berdua Pak. Berdua. Ada satu Ustaz Amri sama saya. Ustaz siapa? Ustaz Amri. Amri. Tapi kebetulan mungkin Ustaz Amri yang pergi. Ibu kenapa nggak pergi? Ada sesuatu yang nggak bisa ditinggal. Oh begitu, baik. Kemudian yang untuk pembiayaannya bagaimana? Pembiayaan kita baru buat RAB-nya sih. Terus insya Allah lah. Nanti kalau sudah matang kita serahkan ke Pak Kepala. Kemudian nanti kalau di ACC baru kita serahkan ke benar. Oh begitu. Kaitan dengan ini dengan dari pemerintah bagaimana? Kalau itu memang sekolah. Oh itu sekolah. Baik. Oh jadi belum disusun itu Bu ya? Belum disusun. Tapi nggak ada masalah. Jadi nanti ini pun diketahui pasti oleh komite. Tapi siang ini juga saya bawa ke komite. Tapi gambaran belum ada ya. Gambaran pembiayaan belum ada. Hanya saja semuanya. Kalau yang tadi KSM itu kan. Pak izin masuk. Baik. Monggo. Baik, waalaikumsalam. Kalau KSM kan tadi ada dari dari pemerintah ya. Tapi kalau ini totally dari sekolah. Ya, sekolah dan komite lah. Baik Ibu, terima kasih Ibu kalau begitu ya. Iya. Itu tanggal berapa nanti? Tanggal 5 November insyaallah, Pak. 5 November. November. September, Oktober, November. Oh, masih lama kalau itu. September, Oktober, November. Masih 1 bulan setengah kalau itu ya. Baik. Demikian barangkali Pak Ketua informasi ada 2 KSM dengan OBA. Iya. Insya Allah kita bawa ke dalam musyawarah hari ini. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Ibu dan Ibu siapa Bu? Bu Mesrianti. Ibu Mesrianti ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama.